ini kotak rene loh. Ojo anu. Lah kepala hilang. Loh, yo. Ya. Wis. Kepala hilang. Isi luman. Wis cerita sakite. Sing sakit ambeyan. Terus. Nek kula periksaaken ten rumah sakit nama terus saya ambeyan. Lah terus kula empat temauan biar gak sakit. Yo, biar gak darah. Oh lek mau BAB sampe empat. Oh tambah parah nanti gak boleh. Terus anu sering keluar sudah keluar. Nggih. Tapi yo kula empat mawon. Wo aja, engko tadi usus buntu ya apa? Terus iku ngemasalahe ada orang yang sudah begini lama kelamaan akhirnya dadi kanker usus. Iku anu insyaallah engko anu telateni sik ya. Nggih. Maksudnya telaten ono batono tak obati. Engko iki rasakan sekali ini insyaallah engko ada hasilnya enggak bakal apa. Amin. Terus aku baca ya. Sampean sendiri pikirannya kan sering bingung. Sering bingung, sering enggak fokus yo, yo bingung. Iya, enggak fokus. Enggak fokus yo. Kayak wong kemunduran ngono. Nggih. Iya. Kemunduran niku takut sendiri. Tak enggak ono anu kayak kemunduran niku seandainya sebetulnya harus maju ngono lho, harus maju. Tambah mase iku minder ta anu ngono-ngono iku lho. Iya. Ngono. Nggih. Takut karo sembarang pokoke moro-moro sungkan, moro gak enak. Kok minder. Ya ngono. Terus itu, terus satunya ndek kepala sering pusing ah. Oh, nggih. Lah ya kepalae sering pusing banget, sering kali. Bahkan tapi gak pernah cerita meneng-menengan dicarnae yo. Lompah. Lah apa timpat-empat ae. Oh, perute kemeng. Keperute kemeng. Perute loro. Perute sering sakit lho, kaku. Yo. Nggih, kula mumpuni wae. Sering perute sering kaku, bahkan bila pengin beol ditahan langsung keluar keringat dingin di badane. Ngono? Iya. Nggih. Pokoke takut dengan sendirinya. Sikile sering greweli ya. Heh? Nggih. Kowe guyu-guyu. Tak dodono lho ndirunge. Nanti tak matikan ambeyene yang itu insyaallah enggak jadi operasi yang keluar di dubure iku lho. Di perutnya nanti tak angkat. Yo. Wis siap apa? Siap. Wis gak anu wis. Ketok gundule apa ora iki? Lho, tak ketok gundule lho. Mek gulune tok. Aku ya. Oh, jenenge wis lama. Ambene sudah lama. Nggih, kula lama piro Mbak iki kali. Benar lah ora paling. Kegiatan yang nggih. Anu nek ambene suwe ta? Tahun-tahun. Tahun piro? Untuk pirang tahun? Ini kok tapi nggih. Ketumat ini di berarti ini kok buat ini kali terbiasa kan satu hari pun mantul. Terus? Lama 2 minggu. Alas ya, bismillahirrahmanirrahim. Santai ya, perutnya kudu santai. Relax. Iki sakit kan? Nggih. Ngomong lek sakit cocok meneng-meneng moro wis maput. Waduh. Awas, aja ditahan, santai. Relax karena perutnya parah banget. Relax. Suwante. Santai. Sakit ya. Makannya sering telat. Nggih. Nggih. Om terus kula. Iya, mergane iki anu ini lek di anu malah bagi usus buntu kok tambahan lek beol ditahan. Nggih takutnya metu ning yo wae. Makane diganti yang lunak-lunak. Buahe buah naga ngono-ngono iku.
Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santai lagi. Santai lemes, lagi. Lemes ya, lemes. Lah terus gak iso jowo ngono. Kayak bahasa Indonesia aku kurang mengerti, Bu. Sulit dicerna, jadi bahasa Jawa. Sulit dicerna. Lemes. Bahasa Indonesia sulit dicerna. Tadi bahasa Jawa. Iso ae sampean niku. Coba santai, santai. Lemes. Santai banget. Santai yo. Terus tengok ini kabeh ini. Lagian kalau mau diobatnya itu Bu, waduh aneh Bu. Isin deh ukuran. Isin yo. Hah? Wis coba rasane ya, Po. Hah? Ya, Po. Coba kayak miring-miring. Coba miring-miring. Walah kok becik. Wis, enak. Miring nih. Wis enak? Temenan enak. Lho iya, kaya apa gak temenan? Sopo? Lah bali. Iya, makasih Santa. Sik menang. Iya pancene. Ayo lagi nih, lek rumah ini rumah. Lah iki pasangan iki dipule sampean sendiri. Dipasno nang silite. Ngatekno ngene. Panas memang. Oh, dikepit nang. Dikepit. Mau dilepetake nih. Enggak. Orang jamu asno jamu nonton, gak popo gak popo. Di sini tu ya. Ini gini tak. Karena ini nanti. Ini mesti. Kau ngaku kan pegawai ini ni rek. Wis pas. Pas nonang dalam. Pacaran ni terlah. Enggak lah. Posisi ni. Mesti kempet nonton. Sisi menang ayo, menang ayo. Gak perlu tak perlu dek. Wis dua kok. Sake anak limo. Buka lagi. Buka. Wis. Kalilah kan jangan lah, omu sakit lah. Masuk nang dalam perut. Iya. Masuk nang dalam perut. Aduh, masuk nang dalam perut apa? Panas sih. Panas sih masuk. Memang ini kita suaraku dewirek melerek. Masuk nang dalam perut. Iya. Jadi ini aku membunuh salah satu embrion yang sebetulnya harus operasi. Bening enggak operasi. Nah, ini tak matikan. Matikan jelas nanti masuk. Terasa masuk terus? Hah? Nggih. Masuk nang perut ah? Nggih. Loh iya. Loh nggih. Sik ben. Yo ora enak, nggih ora enak. Enak. Lho orang kan yang dirasakan itu apa? Menengo wis. Ben dirasakno, ojo di omongno lek aku sing ngomong ya. Guyu-guyu wong. Gak ketok untune irunge. Masak ketok kate lapor gak popo. Wong loro ambeyen gak dewian, wong oke. Saking wong-wonge gak kepethuk aku. Apa sakit apa? Di sini lho ada benjolan. Terus bawa ke DKT itu kata dokternya harus gak dijelaskan suruh operasi hari Jumat gitu aja. Enak dok ya. Ya po masuk tambahan. Ini kami masuk. Di dalam perut lemes. Ojo takut karo anu beol ya. Pola makan diatur harus banyak makan sayur yang berserat. Harus makan banyak sayur yang berserat. Terus banyak buah, terutama kates karo buah naga. Itu membuat lunak nanti kalau BAB. Terus dhek enggak usah pakai ngeden ibarat ngono. Enggak oleh ngeden. Jadi ini diam. Diam diri, lawan BAB diam diri. Enggak usah ngeden, meneng. Karena ini jujur, karena ini ambene posisi yang keluar itu tak bunuh. Jadi biarkan dia masuk dulu. Golek wis masuk baru ngeten oleh. Paham ah? Iya. Gigi ketak-ketik tok ae. Guyu. Guyu tangan guyu.
Wis dingin bisa? Panas. Panas sih suwe. Suwe. Si panas. Wis coba sekarang anu tidur terlentang. Tapi ruwet. Melumah. Melumah ruwet terus enak-enak noh. Lah. Sing enak si pas noh rapet noh. Oh, beda rasane. Rasane beda? Iya apa rasane? Pemeringat. Malah pemeringat. Rasane panas enggak? Yo lu panas kowe. Aku ngomong adem, iki dingin ya wis dingin wis. Iki posisi panas. Iya apa rasane di omong-omong rasane perut apa? Perut iki mboten sakit. Perutnya gak wis gak sakit. Mboten natas malah. Gak kaku. Mboten. Mangkan watos yo. Oh, isinan, apa-apa isinya. Masalah penyakitnya kan ada deh. Salah satu vital sih di delik no pada karung no. Tadi ini kan malu. Mulai loro untuk baru itu tutu no. Mikir penyakit opo. Abi gue jadi titik penyakitnya bahan sungkan. Enggak gue bingung tuh ay. Anaknya sudah berapa? Belum punya anak? Tak pikir punya anak satu. Mbak ini yang janda. Oh, makanya. Oh, ngono. Punya anak sudah. Oh, berarti aku melihat anaknya. Oh. Punya anak satu. Wis. Ada mbak tisu. Ambil mbak, ambil mbak, dibuat sampah. Wis, duduk mas. Dah. Wis. Wis duduk tok dhisik. Wis, asile ya apa? Saiki wis ketok ngene tok irunge tok, kaya ketok lek iku. Ganteng rek wong irek ternyata rek. Ayo ya apa? Asile. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Radi endeng. Radi, berarti gurung endeng tenan. Heh? Nggih. Gurung endeng tenan. Dereng. Tapi perutnya pun nyaman. Nyaman. Terus cara makan dirubah ya. Sing tak kasih tahu tadi. Jadi sampean kudu harus makan sayur yang banyak yang berserat, terus itu terus buahe yo sing lunak-lunak. Terus engko jangan ojo sampe BAB tetep sampean BAB ojo sampe ditahan. Terus gak oleh ngeden. Wis meneng ae sak metu-metune. Yo. Insyaallah engko anu engko lek wis waras tenan lah iku baru boleh. Baik saya kerja di sini. Iku kan renal aku nonton ambeni dari dalam, bukan di luar. Biasanya kan ada asing dubur di pinggir-pinggir dubur ada. Jadi di pinggir dubur itu melembung. Di pinggir dubur itu melembung isok. Di bibir itu melembung isok. Lei masih aku di dalam. Podo karo koyo wong Jawa itu bol ngono lho. Yo. Yo. Nggih. Soale nyenting ene aku ndelok ae. Ana ae guys. Merah ngono yo. Merah. Tapi sing kapan Mas? Habis sudah ke dokter, sudah minum obat, sudah gak merah cuma dia sudah keluar. Pas belum minum obat dia belum keluar, masih untup-untup. Oh, si untup-untup. Oh, si wis tapi sudah gak merah. Oh, ya rapa koro lek sudah keluar memang enggak merah, lek di dalam merah masihan, karo di keluar sudah kena angin ngono lho. Yo ojo sampe anu lek bisa sekarang ya enggak iso keluar, enggak usah loro. Ya, ngono ah. Nggoe. Wis enak yo. Wis ini belum sembuh 100% lho. Sekitar paling hilang sekitar 60% ya.